Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk lagi bab baru Matematik Tingkatan 3 KSSM. Bab 7 iaitu Pelan dan Dongakan 7.1 Unjuran Ortogon. Okay, mesti tahu ya, ini adalah perbincangan buku Galus kasurat 60. Unjuran ortogon suatu objek kepada suatu satah mencancang atau mengufu ialah image yang terbentuk pada satah itu oleh normal-normal kepada satah itu daripada objek tersebut. Garis normal kepada satah ialah garis yang berserenjak, iaitu 90 darjah, okay, dengan satah itu. Okay. Okay, tentukan sama ada setiap unjuran pada satah mengufu berikut ialah unjuran ortogon atau bukan. Okay. Okay, satah mengufu ya, maknanya kita tengok daripada atas. Okay. So, kita tengok daripada atas. Okay. So, apakah kita tengok daripada atas, okay, kemudian kita tentukan sama ada imej yang terbentuk pada satah, ini satah ni, okay, ialah unjuran ortogon bagi objek itu ataupun bukan. Okay, kalau kita tengok daripada atas, okay, so imej yang terbentuk pada satah itu, itu satah itu dalam keadaan mengufu, itu dalam keadaan baring. Okay. Tengok bawah, maknanya satah itu berada di bawah. Okay, di tapak, di lantai. Okay, berada terletak di lantai. So, satah itu adalah permukaan yang rata. Okay, so kita tengok daripada atas, pandangan atas. Okay, so macam mana kita nak tentukan sama ada dia image ataupun unjuran ortogon bagi objek ini. Okay, pertama sekali kita kena sambungkan dulu. Kita buat kena unjurkannya bucu ni. Bucu objek ni, kita unjurkan garisnya ni, kita unjurkan ke satah macam ni. Okey, keunjurkan ke satah. Okey, kita unjurkan ke satah. Meter cek kebenaran. Okey. Kita unjurkan ke satah. Ini pun kita unjurkan ke satah. Okey. Ini pun kita unjurkan ke satah. Ini pun kita unjurkan ke satah. Okey. Ini pun kita unjurkan ke satah. Okey. So sudut yang terbentuk itu mestilah 90 darjah. Okey. So sini okey, ini adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey, so jawapannya ya. Dan nombor 1, okey, ini adalah okey, kalau mengukur maknanya kita tengok dari atas, ya. So sekarang kita tengok daripada atas. So daripada sini. Kita tengok daripada sini. Okey. Adakah image yang terbentuk di satah ni, unjuran ortogon bagi objek di atas ni. Kita unjurkan garisan ni daripada bucu objek ni. Okey. So di sini kelas dia 90 darjah. Ya. Yeah. Ini soalan nombor 2. Garisan ini, adakah ini garis normal? Daripada atas kan? Okey, tengok daripada atas. Ini adalah objek. So kita nampak adakah ini image dia yang terbentuk pada satah? Adakah sama ni kalau kita tengok dari atas? Adakah ini dia punya yang terbentuk? Bayang-bayang, image yang terbentuk. Normal, dia kena lurus ya. Dia kena lurus kepada satah macam ni. Ini dia kena lurus macam ni supaya satah itu berserenjang. Eh? Dia lurus macam ni, tapi ini image-nya pula membesar. Okey, bukan. Soalan nombor 3. Okey, kita tengok daripada atas juga. Kita tengok daripada atas. Adakah dia normal ni? Ya, ini adalah bucunya. Setiap bucunya kita unjurkan ke satah. Setiap garisan ini adalah 90 darjah ya, 90 darjah. Okey, 90 darjah ya, dia lurus ke satah. Okay, ini jawapannya ya. Okey. Yang ini. Okey, ini adalah unjuran ortogon. Okey, ataupun image. Okey, image yang terbentuk pada satah. Okey. So yang atas ini adalah objek. Ya, ini adalah satah mengufu, iaitu kita tengok bawah. Ini tentukan sama ada setiap unjuran pada satah mencancang. Berikut ialah unjuran ortogon ataupun bukan mencancang. Okey. Okey, nampak ya satahnya tegak ya. Satahnya ni satah. Okey, ni satah. Okey. So ini adalah objek. Okey. Ini adalah objek. Okey, so di sini kita tengok daripada pandangan adalah daripada sini. Okey, pandangan mata, pandangan. Kita tengok daripada sini. Okey,
So, soalan ini adalah contoh, okay? Jelas nampak di buku teks ya. Cik unjurkan dulu. Okay, so sini. Okay, muncul dia di sini. Satu lagi di sini. Satu lagi ini. Sini. Lagi. Sini. Okey, kalau nampak, kalau di buku teks ni nampak dari buku teks. Okey, so ini bukannya. Ini okey, B tentukan sama ada setiap unjuran persatuan mencancang berikut ialah unjuran ortogon atau bukannya. So ini adalah sata. Okey, ini adalah sata mencancang. Okey, kalau dia di bawah, okey, satanya di bawah maknanya itu sata mufuk ya. Okey, so mari kita tengok daripada sini. Okey, ini adalah objek, objek sebenar. Okey, so kita tengok daripada sini. Okey. So ini adalah image, image yang terbentuk pada satah. Okey. So kita kena tentukan sama ada image ini merupakan unjuran ortogon bagi objek ini. Okey, unjuran ortogon itu adalah image bagi objek ini. So nombor satu, ini adalah contoh. Okey, contoh ini kita tengok daripada sini. Okey, so bila image yang terbentuk pada satah ini, okey, kita tengok di sini, dia di sini, dia lebih, dia ke sini. Dia lebih ke sini ya. Okey, sepatutnya dia ke sini ya. Kurang sikit dia ke sini, tapi dia lebih ke sini. So, dia bukan unjuran ortogon bagi objek ini ya. Ini adalah contoh, lebih jelas tengok di buku kerja. Kita tengok pada soalan. Okey, soalan. Okey, so ini adalah objek. So, objek ini kita unjurkan, bucu-bucunya ni kita unjurkan ke sata. Okey. Unjuran ini, bila kamu buat unjuran, kena gunakan pembaris. Dia kena lurus ya. Okey, sebab mesti membentuk 90 darjah. Okey, di sini okay, kita unjurkan ke satah ni setiap bucunya. Kemudian kita sambungkan. Okey, so di sini garis lurus ya, lurus ke satah. Okey, maknanya ini adalah sudut 90 darjah. Dulu, darjah sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. So, ini adalah unjuran ortogon bagi objek ini. So, jawapannya adalah ya. Nombor 2. Okay, setiap bucu tu kita unjurkan ke sata. Okay, dia mesti lurus ya. Bila lurus, okay, iaitu terbentuklah di sini 90 darjah. Okay, sini pun 90 darjah. 90 darjah, 90 darjah. Mesti 90 darjah. Okay, mesti 90 darjah. Okay, kita unjurkan tu garis, garis unjuran tu, ini dipanggil normal. Garis normal ni mesti 90 darjah kepada sata. So ini adalah image bagi objek ini. Okey. So image itu adalah unjuran ortogon. Ya, yeah. Okey. Tengok pula yang nombor 3 ni. Okey, so kita tengok daripada sini. Okey, ini kita tengok daripada sini. So kita tengok daripada sini. Okey, bila kita tengok daripada sini, adakah ini image yang terbentuk? Adakah objek ini menghasilkan image ini? Tengok. Bukannya sebab ini bukan 90 darjah. Garis unjuran ni bukan 90 darjah. Kalau 90 darjah dia kena lurus ya. Bucunya ni, bucu ni kena lurus ke ke sata. Okey, tapi ini dia ke ke atas. Okey, so imejnya nampak lebih besar daripada objek sebenar. So ini adalah bukan. Okey, bukan unjuran ortogon bagi objek ini.